Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Gimana pada sehat? Semoga kalian sehat selalu ya. Semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di kesempatan video kali ini saya seperti biasa akan memberikan tutorial lagi ya. Tutorial lagi seperti biasa. Hari ini alhamdulillah kedatangan paket lagi. Ini dari mana ya? Ini dengan paket dari Lubuk Basung. Lubuk Basung ini mana ya? Oh ya, Sumatera Barat. Terima kasih buat Kang Ali, terima kasih. Ini dari Lubuk Basung. Baru nyampe tadi. Oh, seperti biasa ya buat teman-teman, sebelum dibuka ini jangan lupa untuk cara menekan tombol subscribe-nya. Saya tidak akan berhenti-berhenti untuk ngomong. Cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita lanjut aja ya, buka ya. Ini tebak ini celana apaan? Oh, ini udah kelihatan ya. Ini dari luar udah kelihatan. Ayo, celana apaan ini? Ceng ceng jreng. Ini lepis 501. Baru kali ini saya ada paket Levi's ya, tapi ini Levi's 501. Buruh. Bagus juga nih, kayak mirip ini ya. Selpet juga ini. Ini dari Sumatera Barat. Dan seperti biasa nanti saya akan ngasih tahu, saya tidak akan bosan-bosannya untuk memberikan tutorial buat pemula yang biasa permak juga, dan saya akan memberikan cara-caranya. Mohon maaf, saya juga sama masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Ini nggak bawa contoh ya, tapi ini udah punya ukurannya sendiri. Ini dari leg bawahnya, jadi lingkar bawahnya dia pengen dijadikan, ini ada berapa ya, 19. Ini sekitar 2 cm setengahan diambilnya. Tapi ini tetap diambil dari hem ya, dari hem, dari insemnya, dari tengah, tetap dari tengah, dan jahitannya rantai juga, karena lepis juga ini rantai ya. Obrasannya beda, ini sama seperti selpet juga ya. Oke, sebelum itu kita lanjut ke pengerjaannya ya, tanpa lama-lama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di pola ya. Ini karena ini nggak bawa contoh ya, jadi ya customer minta legnya itu, buka legnya itu 19. Saya kasih 19 nih. 19 ini adanya 21 setengah, dia minta 19. Nah, dan untuk lututnya dia minta disesuaikan, yang penting dijadikan slim. Nih begini. Ini bawaannya ada 24 ya. Ini tadinya kayak slim strike, ini ke sini agak gede. Jadi di sini saya kurangi 1 cm, jadi 23 ya, 23, karena kalau dikasih kalau nggak dibuang ini ya, kalau nggak diambil 24 ini terlalu gombrong juga. Ini saya lihat dari sini ini 32 pahanya, jadi lutut dikasih 23, jadi biar imbang itu ya, jadi biar ukuran jadi slim. Dan ini legnya jadi 19 nih. Jadi ini kiri kanan sama, kiri kanan sama. Sekarang udah beres ya, jadi tinggal langsung dijahit aja. Oke, let's go.
alamin, sudah selesai guys. Sekarang tinggal dibalikin dulu ya. Matikan dulu mesinnya. Ini Levi's 501. Nih. Ini saya ambil dari insem juga ya. Ini dari tengahnya juga. Ini udah saya jadikan slim. Jadi sekarang kalau tadi ini agak apa? Kabulit amat ya. Tadi slim taper ya. Jadi kesananya kesininya nih agak gede. Kalau sekarang nih udah dilurusin. Mudah-mudahan ini cocok ya buat customer-nya ya. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat, cara-cara permak jeansnya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk dukungannya, subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang mau permak, silakan nanti lihat di deskripsi aja ya. Ada saya cantumin nomor WA dan IG-nya ya. Oke, terima kasih ya. Bye.